Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Di video kali ini rencana gua mau gacha lagi di akun utama karena masih ada 100.000 RD ya. Nah, kita bakal gunain 70.000 RD untuk gacha, sementara untuk 30.000 sisanya mungkin gua bakal gachain pas lagi live streaming sambil kita tes battle di arena. Oke, langsung aja kita ke tempat paling keramat ya. Nah, BTW di sini level gua udah 36 ya, dan lumayan sih ya, chapternya udah lumayan jauh juga. Kita langsung pergi ke Arlong cuy. Karena di Arlong masih jadi tempat terfavorit gua untuk gacha ya. Di situ tempat gua dapetin beberapa hero-hero yang bagus seperti Perona, Oden dan lain sebagainya. Tapi yang paling keren menurut gua adalah pas dapetin Oden, teman-teman. Meskipun Oden, ya Oden bagus ya. Oke, kita gacha aja di sini. Widih, ada yang posenya sama nih di bagian sini ya, di paling ujung. Langsung aja kita habiskan 70.000 RD. Pertama seperti biasa, kita buang sial dulu ya sebelum kita gacha pakai RD-nya. Skip. Gacha lagi. Skip lagi. Oke, udah habis. Sekarang langsung kita gacha pakai RD. Amang Hoki. Semoga kali ini kita dapetin Oden lagi. Kalau dapetin Oden, mantep nih ya. Boxnya kita ambil Perona. Semoga lah ya. Semoga satu hero nggak apa-apa. Hoki cuy. Langsung skip. Masih belum dikasih ya? Masih belum dikasih. Slow. Masih permulaan. Biasanya hokinya itu nanti pertengahan coy. Amang Hoki dari tadi dapetin hero SSR mulu ya. Nih, Amang Hoki nih. Skip. Masih belum keluar cuy. Nah, ini kayaknya tanda-tanda kita bakal dapetin char yang GG ya. Biasanya ampas untuk di awal-awal. Nanti ke belakangnya ampas juga. Anjir. Jangan ya. Dih, Amang Hoki. Dapat lagi tuh. Skip ya. Oke, mulai keluar. Hero SSR-nya mulai keluar. Sisa 94.000 RD. Slow. Sisain 30.000. Oke, dapetin cracker. Soda cracker. Dapetin emaknya kah ntar lagi? Kalau dapetin emaknya, udah lengkap berarti ya. Emak anak 2 biji. Karena yang cewek gue udah dapet. Anaknya si Big Mom. Wah, bukan cuy. Oke, gacha lagi. Hai, Robal Scholar. Halo. Lord Wapol. Lord Wapol. Biasanya kalau keluar Lord Wapol, hoki nih. Oke, masih belum, masih belum. Oke, masih belum lagi. Tek. Tuh. Biasanya kalau muncul hero SR ataupun SSR itu keluar suara tek kayak gitu ya. Oke, nggak keluar cuk. Gua kira hoki karena udah ada Lord Wapol muncul. Ternyata enggak coy. Nih, perhatikan. Kalau suara tek. Tuh, kayak suara kayak gitu ya. Oke, bukan. Tek. Bukan lagi. Bukan lagi. Yuk keempat. Tek. Bukan lagi cuy. Kelima. Apakah tek? Keenam. Tek. Ketujuh. Anjir, kapan nih keluar SSR-nya? 9. Tek dong. Ya. Tek sih. Tapi jangan smoker juga coy. Oke, gacha lagi coy. Selo. Atekah?
Amang jelek dapat tuh. Tek tek. Kedua masih belum keluar. Ketiga masih belum juga. Keempat belum. Kelima skip. Wes, kata Kuri. Berarti anaknya Big Mom udah pada keluar ya. Nih, kita udah dapetin anaknya Big Mom banyak banget. Udah 3 biji coy. Mana tadi? Katakuri, Cracker, sama yang ini. Ini siapa sih namanya? Gua lupa. Langsung kita gacha lagi ya. Kita gacha lagi. Let's go. Katakuri tuh lumayan sih ya. Lah, Frankie. Yah, kenapa abis muncul Frankie yang anak pang, muncul Frankie yang botak coy. Oke, gacha lagi. Harusnya muncul Big Mom sih ini ya. Tek. Lah, muncul dia lagi. Alah, kenapa sih kok gak hoki coy. Gacha lagi. Let's go. Tinggal 20.000 gacha lagi ya. 20.000 RD lagi teman-teman. Dia lagi. Yah. Odin versi light. Munculnya bukan Odin yang asli ya. Melainkan Odin yang versi light teman-teman. Skip. Cesar. Kicik Josh. Let's go. Tinggal 20. Harisyo dapat siapa nih? Harisyo. Tekah? Oke, masih belum tek ya. Ketiga. Keempat. Kelima. Odin. Tete. Dapatnya itu cocok. Let's go. Jangan patah semangat. Tinggal satu kali gacha lagi ya. Yah. Dracul Mihawk. Bukan Mihawk yang NW. Aduh, gua kira ini White Bird yang muda ya. Ternyata enggak coy. Tapi gua udah punya sih ya. Oke, sekarang hadap ke belakang. Ini gacha terakhir ya. Gacha terakhir kita. Let's go. Kasih gua Hero SSR, NW Perona, atau Odin, atau Marco, atau NW Mihawk, atau siapa lagi ya? Odin. Gua pengen Odin. Oke. Ini terakhir nih. Yah. Aduh, Jackie lagi. Jackie gua udah punya sih ya. Kita coba cek dulu dah. Kita naikin starnya ya. Bisa gak kira-kira naik ke star 8? Masih belum nih. Tinggal gacha 90 kali lagi. Apakah kita bakal habiskan sekarang teman-teman untuk gachanya? Mending habiskan sekarang aja ya, biar nggak lama nantinya. Ini kita ganti Jackie aja, karena Jackie bisa naik star ya. Hey Mina. Oi Mina. Minna shimawa. Oke, coba kita pakai Mingo.
di geser-geser nih. Ini pasti nyari koordinat ya. Eh, kenapa namanya ngikutin gua yo? Pakai yo-yo juga yo. Kazuha yo. Ah. Ngikutin gua nih. Bingo. Oke. Let's go, let's go. Kita habiskan aja biar bisa upgrade si Shirohige menjadi bintang 8 biar dia keluar aura-aura putih ya. Let's go, let's go. Allah, yang tua lagi. Yang tua lagi keluar, coy. Kayaknya ini tanda-tanda sih ya. Tanda-tanda kita akan mendapatkan Odin. Apa hubungannya tapi ya? Oh, kita pancing aja Odin pakai White Bird. Pakai White Bird. White Bird atau Shirohige muda. Oke, sekarang kita lanjut gacha lagi. Kita pancing pakai Young Shirohige. Nih, tiba-tiba rame ya. Barusan dia ngechat gua, "Bang, ini gua kok nggak bisa ngirim pesan ya?" Oi, 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 oi. Tuh, oh, baru bisa, coy. Baru bisa. Let's go. Kita gacha lagi ya. Tinggal 22.000 RD. Kita pancing-pancing dulu, buang sial. 3 kali. Ginkaku, Ginkaku. Let's go. Let's go. Jebret Gaming, Shirohige, Young Shirohige, Odin. Yah. Frankie. Frankie dari tadi udah keluar berapa kali ya? 2 kali ya. Frankie-nya udah muncul 2 kali, teman-teman. Siapakah SSR selanjutnya yang keluar setelah Frankie? Biasanya kan double-double gitu kan. Kalau dapetin Odin, gua bakal langsung pamer, cuy. Aduh, si kilat kuning, si kilat kuning. Mana posenya sama lagi. Niatnya udah mau pamer nih gua barusan ya. Ternyata nggak dikasih, cok. Bocil kematian. Dia selalu ngantuk. Michael Jackson. Vivi. Oke, nggak dapet kayaknya sih ya. Ini kayaknya nggak dapet, teman-teman. Skip aja. Ya ampun, cok, cok. Frankie dari tadi muncul loh. Kocak gaming, kocak gaming. Mana? Ini terakhir berarti ya. Karena RD-nya udah sisa 5.000. 5.200 doang. Masih kurang 400 kalau kita gacha sekali lagi. Oke, lumayan dapetin Zolo. Semoga dapetin yang punya pedang dari Zoro, yaitu Odin. Kalau nggak ada Odin, berarti di box, aduh, kilat kuning lagi, kocak, kocak. Si kilat kuning muncul terus loh. Konten, Bang. Yoi, yoi, konten gacha nih. Lah, mana orangnya? Apakah kita akan habiskan semuanya untuk RD? Ya udah ya. Kita habiskan semuanya 5.200. Tapi entah kenapa ini loadingnya lama banget. Oke, berhubung kita nggak dikasih hero yang bagus, berarti kita fix pilih Perona aja di sini ya. Kenapa gua pilih Perona? Karena dia keren, cuy. Oke. Oke, langsung kita gantikan si Mingo. Mingo.
Nice, ini dia Perona. Kita naikkan levelnya dulu. GG Gaming gak nih teman-teman? Kita pakai Perona. Ini tinggal satu hero lagi yang kurang keren, yaitu si Shanks ya. Shanks kurang keren menurut gua teman-teman. Kita naikkan levelnya dulu semua. Harus rata ya. Ini sampai level 100 masih kepake si Rororororo. Oke, udah habis XP-nya. Selanjutnya kita gantikan ini dulu. Nice. Anjay. Oke. Berarti kita nggak dapat apa-apa ya dari gacha. Harisyo. Let's go. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.